Ini gedung kantor. Dia gambar kantor di sini, guys. Ini gedung A atau gedung produksi ternak, guys. Baik, kita akan masuk ke dalam untuk melihat apa saja di kelas apa saja di sini, guys. Baik, sini ada kelas E 2, guys. Ya, kita ya. Dari sini kita bisa melihat pemandangan depan. Di sini E5, guys. Ruang E5 di sini. Dari ruang E5 kita bisa lihat ke bawah. Sini E4, guys. Kita akan naik ke atas, kita cek. Di sini E1 ruang untuk kumpul, kelas yang cukup besar, biasanya digunakan untuk mabim, tempat pertemuan-pertemuan, dan juga tempat seminar untuk mahasiswa maupun seminar umum di sini, guys. Pasti lagi tutup, guys, ruang BEM. Ini gedung B atau gedung reproduksi ternak, guys. Kita akan cek apa saja yang ada di dalam sini atau ruangan apa saja. Mari kita cek, guys. Lantai 1 ada kelas E30, guys. Ini kelas E35 dan E34 di sini, guys. Di sebelahnya ini visi dan misi Fakultas Peternakan di sini, guys. Guys, di ruang eksekusi sangat menakutkan bagi mahasiswa tingkat akhir, guys. Di sini biasanya ujian sarjana di sini, guys. Ini ruang E17, guys. Ruangan untuk kuliah umum di sini, guys. Kantin di sini, guys. Biasa kita makan-makan di sini. Ini lopo, guys. Tempat untuk nongkrong di sini dan kerja tugas. Plastik yang lama ada baru lagi, guys. Paling di depan, guys, depan kampus. Sini tempat nongkrong para mahasiswa. Ini sangat berlegenda buat kami, guys. Sini tempat nongkrong dan juga minum kopi, teh, makan di sini, dan juga kerja tugas juga di sini, guys. Sangat melegenda. Ruang baca, guys. Biasanya semua buku penelitian, skripsi, dan buku-buku penting yang kita butuhkan ada di sini. Ini turi, guys. Ini juga pengembangan turi untuk penelitian, guys. Kandang penelitian untuk ayam, guys. Halo, guys, kita akan naik ke atas, guys.
Ini laboratorium biologi dan reproduksi ternak di sini, guys. Mempelajari seluk-seluk terkait dengan peternakan, kami juga sering olahraga bersama, pertandingan-pertandingan, misalnya Faber Cup, Uber Alles Cup, biasanya di sini, guys. Jadi tidak hanya jago di bidang peternakan, namun juga jago di bidang olahraga, guys. Jadi, halo guys, kita akan turun kembali ke bawah. Di sini laboratorium kimia pakan. Tempat untuk mengolah hasil ternak berupa daging, telur dan lain sebagainya di sini, guys. Ini ada bahan praktikum berupa kerangka dari ternak, sapi, kuda, kambing dan lainnya, guys. Di belakang laboratorium ada laboratorium lapangan atau kandang penelitian untuk ayam. Kandang ayam broiler biasanya digunakan untuk penelitian para mahasiswa. Tapi hari ini kandangnya lagi kosong karena sedang libur. Dilihat di dalam. Ini di dalamnya. Petak-petak ini untuk laboratorium lapangan untuk tempat praktikum maupun penelitian untuk tanaman pakan, guys. Di sini ada, di sana ada king grass atau rumput raja, ada di sana, guys. Selanjutnya kita ke kandang sapi, guys. Kandang penelitian sekaligus kandang praktikum untuk ternak ruminansia besar di sini, guys. Di sini ada kerbau, guys. Ini biasanya untuk penelitian kambing, guys. Ternak kambing di sini. Ada beberapa ternak kambing di sana. Tidak bisa masuk, guys, lagi ditutup, guys. Demikianlah hasil jalan-jalan saya di kampus kesayangan, Kampus Coklat, Fakultas Peternakan Undana. Jangan takut kuliah di Fakultas Peternakan, karena kita tidak hanya memiliki ilmu peternakan, namun semua ilmu yang lain pun di kita pelajari. Jadi adik-adik yang lulus tahun ini, jangan lupa daftar di Fakultas Peternakan. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa pakai masker, guys. Yoi, jangan lupa pakai masker. Subscribe, bagikan, dan juga komen.